ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Asli memang kakak, kakak asli. Action, mulai. Kakak, ada tanya Sadiki dong. Bisa kah, Seng? Kenapa? Nama Tiro tuh abang tuh? Apa arti dari Tiro sebenarnya tuh? Tiro itu daerah waktu katorang di Banda. Katorang berkenalan dengan teman-teman. Oh. Tapi nama asli kan tahu, itu nama Semarang. Nama Semarang. Jadi waktu ketemu sama-sama yang ada Mino, apa nih pun nama sini, nama ini. Tapi itu dong kan sampai kita Tiro, oke. Sekarang pane sendanya ada nama ini siapa ini Rolex, toh? Nah, ada nama sperma, botol. Nah, itu semua itu ada di situ. Jadi Tiro artinya? Titipan rohani. Titipan rohani. Tiro. Iyui. Nah, itu nama Semarang. Jadi ya, kalau di Banda sini panggil nama Tiro. Ya. Kalau bilang nama asli, bentar tahu. Oh, Tiro. Titipan rohani. Memang. Bukan main nama itu, Kak. Nah, jadi iku alam. Rohani itu kan alam. Iya. Jadi hidup itu kata orang manusia itu alam. Jadi kata waktu kita di sini di daerah ini tanam ini nih, beta putampa duduk, beta masih kecil, beta bermain bola ini daerah sini. Ini beta putampa bermain bola. Beta bikin kawan dari ujung sana, ketemu main di waktu RMT, kata orang baku sapu di RMT. Di tanam ini kita tunggu bermain. Beta dulu. Iya dulu, jangan hitung. Beta dulu, beta hidup dari sini. Jadi di tanam ini beta tunggu bermain. Beta tunggu bermain bola. Beta tunggu bermain. Makanya sampai sekarang ini dia punya iblis-iblis ini saya berani ganggu Ali. Terbisa. Karena Ali dari dulu di sini. Gila. Beta putama sekolah satu pernah jatuh di sini. Kepala patah. Di sini. Ini. Ada dulu, ada itu bodi satu, bodi pupul pitaur. Nah. Jadi, iblis-iblis juga pun di sini, setan sudah punya di sini, yang bisa ganggu sih, karena dong suka nahl. Ini termasuk penghuni lama di istana ini sih. Jadi kita bilang dorang, kamu orang ini masih kecil kamu orang. Kita bilang anak-anak ini, kamu orang masih kecil, kamu mulia, kamu mulia betul-betul. Jadi kamu hanya bikin rese, bikin warung waktu warung di sini. Itu, kata orang sama yang Dubai, di sini. Yang penting kata orang aman, terkendali. Terus begitu. Siapa kata orang Tiro dari sini? Semua kenal? Kenal. Berarti macam orang bilang kalau di Jakarta begitu, macam ini, boom. Bukan boom. Tapi kata orang ini sebagai tuang di sini maksudnya. Mana sini orang kan orang tahu lama di sini. Orang lama di sini di daerah Dwi Warna. Dwi Warna kan dua warna bang. Dwi kan dua warna. Nah, satu merah dan putih. Ah itu. Jadi daerah sini ada punya perbatasan antara Dwi Warna Kampung Baru dengan Nusantara. Nah, tiga perbatasan. Jadi Dwi Warna ini dia punya perbatasan tunai dari atas api ini itu gang itu. Nah, dia punya perbatasan pas sampai sini. Belakang peni tembus ke atas. Iya. Ada Dwi Warna. Dia punya perbatasan sampai di atas ini Temenggoro. Bukan. Temenggoro sudah masuk Kampung Baru. Dia masuk pas sampai di mana? Di gang Mata Ampa itu, di situ. Naik ke atas terus tembus. Raja Wali. Itu sebelah punya lain. Ini sekarang balik di sini lagi kembali. Di bagian sini. Ini selatan sini lagi. Tadi itu perbatasan. Selatan sini punya apa ini? Nusantara. Perbatasannya kan di sini, di daerah sini. Nah itu Nusantara. Masuk kok begini, dia warna. Jadi kalau ada yang orang mau bikin macam apa kotor-kotor di tempat sini, harus wajar musmara dorang. Musmara. Atau orang yang bangun. Karena bagaimana beta orang Dwi Warna, beta hidup di Dwi Warna. Betul lah bang? Siap. Nah, orang kamu baru
kan pantai ini orang kadang-kadang orang mandi-mandi di sini, hidup pun begitu. Jadi terboleh kasih kotor lingkungan ini. Cuma ada yang lain yang bikin. Itu. Tapi kalau enak kan begini tuh katong. Katong duduk di pantai-pantai. Katong taman-taman sendiri. Sana bisa ini pantai ini indah. Kan enak tuh, masih kotor. Nah, Malawang itu istana mini. Istana mini. Artinya, itu sama istana. Istana presiden sama dengan ini. Cuma dia kecil. Ini kecil. Tapi mirip. Berarti kata ini pahamilah ini. Jadi kita hidup di daerah sini, bukan bercerai, bercerai semua, bercerai bukan bercerai topo dada, tapi bercerai su, bercerai su bera di sini semua, bercerai su makan di sini semua. Tidur semua di. Tidur daerah sini, di sini semua, bercerai orang baik, cuma bercerai bukan orang jahat, yomah. Karena bercerai ini banyak bergaul dengan teman-teman, bercerai saudara semua, hidup harus membangun. Kita dengar lagi kakak ini semua tanpa kakak sampai. Bahkan dari Sabang sampai Merauke, kakak semua kan berjajar puluh-puluh itu. Sambung menyambung satu kan Indonesia. Sama malam Indonesia. Malam merah putih. Ah itu. Bentar tahu. Bagi kakak budak ini cinta betul. Iya, betul. Cinta. Biar bagaimana beta ini orang Indonesia. Cinta diri. Cinta negeri, cinta. Karena katong pun negeri. Orang bilang apa, katorong hidup bagaimana, tetap katorong di mulut. Katorong biar di beta pun negeri, beta, biar beta di Seram sana. Beta ini orang Seram. Karena apa? Beta bergaul dengan orang, baik, insya Allah. Di Kalimantan juga, Kalimantan. Mau Kalimantan ke apa, beta semua semua. Sumatera. Sumatera, insya Allah. Orang tahu? Karena semua. Indonesia. Jadi hidup itu katorong bagaimana? Harus membangun. Membangun. Bineka tunggal ika, berbeda-beda tetap satu jua. Ih, memang kakak ini pintar ini. Kenapa kakak? Burung Garuda. Malam burung Garuda. Beta tanya dorang. Oi, su pernah hafal? Iya. Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 45. Tapi kakak kira begini. Beta tanya kakak ini. Bisa hafal apa? Pancasila dari... apa? Itu apa? Dari 1 sampai 5. Sampai ke 5. Bisa? Bisa. Masa? Karena beta dari P4, pedoman penghayatan pengamalan Pancasila waktu beta di sekolah. Beta tapi sampai sekarang kakak masih hafal? Beta masih hafal. Coba bisa? Bisa. Coba Pancasila dulu, butuh Pancasila. 1 sampai 5. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Asli memang kakak. Kakak asli memang. Anak Indonesia. Memang NKRI harga mati buat kakak. Tergampang orang berani bisa. Tergampang kak. Hafal macam bisa hafal. Karena banyak viral-viral banyak yang kadang hafal Pancasila juga. Bingung. Bingung terhafal. Juga sama bingung. Memang, karena kakak dari gitu. Berarti Garuda di dadaku kakak. Itu. Memang. Beta ini Garuda, orang Garuda, orang Pancasila. Orang Pancasila. Beta di Tatar, P4. Waktu beta masuk sekolah SMP 1 itu, beta di Tatar. Beta buku tabel-tabel begini, ada warna kuning, warna merah, warna hijau. Macam beta baca semua. Macam di Dewan Hakim begini. Beta baca. Karena yang baik beta ambil lagi. Orang tergila. Jadi hidup. Itu kata orang Banda, terada bikin tipu satu di sini. Boleh kata ada? Kata orang Banda. Kata orang hidup satu rambu. Merangkul. Kata orang merangkul, kata orang membangun. Banda tetap manis sih. Kata orang Banda, kuat mencari lauk. Kalau dapat ombak, kata orang masuruh. Bita orang Banda, kuat mencari lauk. Kalau dapat ombak, turang masuk. Kakak punya jiwa juga ada sini, Mbak. Insya Allah, bersyukurlah. Berarti kakak ini, insya Allah, kita doakan rezekinya melimpah. Insya Allah, bersyukurlah. Amin. 2023 harus berubah. Perjuangan berubah. Jadi kakak, kita izin sedikit. Ya, kira-kira video ini kita bisa share buat putra-putri Banda ini, maksudnya kita bisa share sedikit insya Allah video ini di medsos.
maksudnya buat jadi pegangan atau pedoman ya, supaya dorang tahu bahwa iya ya, mungkin pakar sejarah Bapak Tiro ini mengkali dong bisa tahu begitu. Okay. Aman tuh? Aman. Aman. Mantap. Yang sampai besu-besu mengkali jangan sampai Bapak Tiro pun saudara-saudara atau anak-anak ada nonton. Betul. Begitu. Siap. Tapi boleh kah bitain? Oke, siap. Kalau umpamanya yang penting demi kemajuan ketumpu daerah ini. Daerah. Mungkin ada beberapa kata-kata yang salah atau kurang yang jelas. Nanti orang simak berbeda. Simak atau komentar saja toh? Komentar. Betul kata Rada yang tidak bicara itu. Siap. Siap. NKRI. NKRI. Oke, menyanyi satu lagu Banda kah bagaimana kah? Terakhir penutup. Lagu apa ya? Apa saja yang kakak tahu lagu Banda bagaimana kah? Laut yang dalam, lautan Banda, gunung yang tinggi, gunung dan hapus, sambilan pulau, pulau terapung di tanah Banda, Banda naik. Oi, asli memang kakak ini. Irantau padahal suara enak lah kakak ini. Manya salawangi. Ini belum pakai musik. Apa le? Pakai musik hancur. Sebatang kara. Rap. Hancurlah sudah nasibku ini. Siang dan malam selalu menangis. Teringat sana saudaraku di kampung halaman yang indah ini. Hei, asli memang kakak. Serahkan semua ini kepada Tuhan yang kuasa dari segala macam cobaan yang menimpa diriku ini. Asli kakak. Terima kasih. Oke kak, satu kata terakhir buat ketumpu generasi ini. Salam bagaimana bisa kakak ucapkan terakhir, kata terakhir buat ketumpu generasi bagaimana besu-besu. Generasi ini kan generasi penerus. Satu kata saja. Jadi satu kata atau dua kata atau tiga kata buat semangat buat ke generasi. Generasi penerus ini dorang harus berpatokan kepada perbaik. Baik. Nah, yang jahat buang. Ingat. Karena generasi ini terlalu besar. Punya generasi itu terlalu besar. Ada generasi muda. Nah itu dorang punya. Apalagi dorang insya Allah suada itu macam. Sebelah sini kan ada ini. Satu kata penutup kakak. Nah, dorang punya kawasan, punya pandangan. Melihat yang terbagus, yang terindah. Harus membangun. Negeri. Karena bukan kita. Kalau mau bukan kata orang-orang Banda, siapa lain? Betul kakak. Siap. Satu kata terakhir itu. Gagal. Ya tetap kata orang ini. Di bawah naungan merah putih. Indonesia kan merah putih, Indonesia ini merah putih. Merah berani, putih suci. Itu kata saya. Siap. Terima kasih. Oke kakak, terima kasih atas wawancara hari ini. Maaf kakak, ada pesan dan kesan buat kakak sampaikan sebagai penutup. Kesan dan pesan. Insya Allah. Banda tetap manisih. Manisih. Satu kata itu. Orang Banda tetap manis. Tetap manis. Jadi kita jaga itu Banda itu bagaimana di mata dunia. Banda tetap manis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kakak. Oke. Salam penutup buat ketumpu generasi ini. Ayo. Salam penutup. Satu terakhir kata. Salam kakak. Penutup. Salam penutup buat ketumpu generasi. Iya. Merdeka. Ya, satu kali lagi kakak. Merdeka. Satu kali lagi kakak. Merdeka. Lebih kuat lagi kakak. Merdeka. Lebih kuat lagi. Merdeka. Lebih kuat lagi kakak. Merdeka. Oke kakak, terima kasih atas wawancara hari ini. Semoga kakak selalu diberkahi rezeki. Selalu diberikan umur panjang. Amin. Amin. Ya Allah, Rabbil Alamin.